Kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-hubbu fillah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia sama sekali. Bukan karena nasab. Benar, kita terkadang mencintai saudara kita. Kenapa? Saya sama dia seayah dan seibu, saudara kandung saya. Saya sama dia satu kabilah, saya sama dia satu nasab. Kita cinta sama dia. Benar, itu bagus. Kita mencintai saudara kita. Tapi ada cinta yang lebih dahsyat. Kita mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nasabnya, bukan karena satu suku, bukan karena satu negeri, bukan karena satu kampung, bukan karena satu hobi yang sama, bukan karena tetangga, ya. Bukan karena teman sekolah, tapi kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita lihat dia beribadah kepada Allah. Karena kita lihat dia bertakwa kepada Allah. Karena kita lihat dia menjauhi kemaksiatan. Saya cinta sama dia. Kenapa orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan awsafa ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara tali kekuatan iman yang sangat kuat, mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Antum mengerti kan cinta karena Allah, ya? Cinta karena Allah. Seperti nyair ya yang berkata apa? Amurru ala ad-diyari diyari laila uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar. Wa ma hubbu ad-diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana ad-diyara. Aku melewati suatu kampung, yaitu kampungnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok rumah di situ. Bukan karena cinta kepada tembok, aku mencium tembok. Tapi karena cinta kepada yang di balik tembok. Ya. Maksud gunung mencium Laila, apa daya bibir tak sampai. Jadi dia mencium dinding itu karena siapa? Karena Laila. Itu namanya cinta karena. Ya. Cinta karena Allah. Ya, sebelum Islam datang, para sahabat tidak mengenal namanya cinta karena Allah. Mereka mencintai sahabatnya karena urusan duniawi, karena nasabkah, karena kerabatkah, karena satu sukukah, karena satu negerikah, ya, karena teman kongsi perdagangan. Datang Islam mengajarkan ada nama cinta karena Allah. Tidak dikenal sebelumnya. Cinta karena Allah. Ya. Oleh karena cinta karena Allah ini bukan ibadah yang sederhana, ini ibadah yang spesial yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Secara umum kita disuruh saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Oleh karenanya segala perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih disyariatkan dalam Islam. Perkara yang besar sampai perkara yang sepele. Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Salaman. Ya. Mami muslimaini yaltiqiyani fayatasafahani, tidaklah dua orang muslim saling berjabat tangan bertemu kecuali diampuni dosa-dosanya. Ya. Mengucapkan salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salama bainakum, ucapkanlah salam di antara kalian. Kata Rasulullah tahadu tahabu, sangilah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Seluruh perkara yang mendukung adanya saling cinta di antara kaum muslimin dianjurkan dalam syariat. Dan seluruh perkara yang bisa memecahkan persatuan semuanya dibenci dalam syariat. Makanya diharamkan ghibah, diharamkan namimah, diharamkan berbisik-bisik sementara satunya tidak diajak ngobrol. La yatanajal ithnan duna thalith fa innahu dhalik fa inna dhalika yahzunuhu. Janganlah dua orang saling berbisik-bisik tidak ngajak orang yang ketiga. Kenapa? Bisik-bisik ini bisa menyedihkan hatinya. Ya. Tidak boleh mengumpat, tidak boleh memberi gelaran-gelaran yang buruk, ya. Tidak boleh membeli di atas pembelian saudara, tidak boleh melamar di atas lamaran saudara. Semuanya karena ini bisa merusak persaudaraan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian saling bersaudara. Tidak boleh merendahkan yang lain. Tidak boleh menghina yang lain. Tidak boleh mengolok-olok. Ini semua untuk menjaga tali persaudaraan. Secara umum kita disuruh saling mencintai. Apalagi sudah terjalin cinta kasih di antara dua orang secara khusus. Ini pahalanya luar biasa. Saya sebutkan hadisnya. Contohnya hadis ini. Dua orang saling mencintai karena Allah dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Dua orang saling mencintai karena Allah akan dicari oleh Allah, dibanggakan pada hari kiamat. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Mana orang-orang saling mencintai karena aku? Mana? Allah ingin tampakkan mereka. Allah ingin sohorkan mereka. Allah ingin pamerkan mereka di hadapan khalayak. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajulan zara akhan li fi qaryatin ukhra." Ada seorang laki menziarahi temannya di negeri yang lain, di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi
malakan. Maka Allah kirim malaikat untuk menunggunya di tempat jalannya dia, menempuh menuju ke kampung yang lain tersebut. Falamma ata alaihi, tatkala bertemu dengan malaikat tersebut dalam bentuk manusia, malaikat bertanya, "Aina turid?" Kemana kau hendak pergi? Kata dia, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin menziarahi, mengunjungi saudaraku di temanku di kampung ini. Kata malaikat, "Halaka min nikmatin tarubbuha alaihi?" Kau mengunjunginya karena ada kepentingan duniawi yang ingin kau perhatikan. Ada tendensi duniawi. Kata dia, "La ghairu anni ahbabtuhu fillah." Saya mengunjunginya karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? "Fa inni Rasulullah ilaika annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Aku adalah utusan Allah kepada engkau untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Qayyim, "Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan kau mengaku cinta, tapi apakah kau juga dicintai? Jangan sampai kita merasa mencintai ternyata cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang buat kita dicintai oleh Allah adalah kita mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting, ikhwan. Mencintai saudara karena Allah, bukan karena dunianya, bukan. Tapi karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Nabi mengatakan ijtama'a alaihi. Dia berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi duniawi. Wa tafarraqu alaihi, dia berpisah juga karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Berpisah di atas rasa cinta kepada Allah. Ada banyak penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka terus saling mencintai karena Allah dan tidak terpisahkan kecuali sampai meninggal dunia, baru terpisahkan. Ada yang mengatakan meskipun mereka terpisah, namun mereka selalu saling mengingati. Karena dia cinta saudaranya, dia doakan saudaranya meskipun jauh di mata, tapi hati dekat. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita bahas agak sedikit panjang. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita salah menerapkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, seorang kalau dia menunjukkan kepada saudaranya dia sudah jalin relasi hubungan dengan saudaranya, ingat cinta kepada Allah itu ibadah. Maka dia harus ikhlas tatkala dia menunjukkan cintanya kepada Allah. Dia bergaul dengan saudaranya, dia tanyakan pada dirinya, "Saya berteman dengan dia kenapa sih? Apa karena duniawi atau karena yang lain?" Boleh kita berteman karena duniawi, tapi jangan itu jadikan yang paling utama. Yang paling utama karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang membohongi saudaranya. Dia tampakkan seakan-akan dia mencintai saudaranya karena Allah, padahal bukan, karena dia ingin ada duniawi dari orang tersebut. Dan inilah relasi yang kebanyakan terjalin di atas muka bumi ini, sehingga banyak relasi yang mudah putus, dunianya hilang, persahabatan pun hilang. Maka seorang harus ikhlas kepada Allah. Saya bergaul dengan dia, berteman dengan dia, saya telepon dia, saya kirim SMS, saya kirim WhatsApp. Kenapa? Karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena intrik-intrik duniawi, bukan karena tendensi duniawi. Perkara yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mencintai saudara karena Allah, tatkala kita bersahabat dengan sahabat kita karena Allah dengan persahabatan yang khusus, tidak melazimkan kita harus mengetahui segala urusannya. Tidak melazimkan kita harus tahu segala rahasianya. Karena sebagian orang ada yang bersahabat berlebih-lebihan, tatkala saudaranya menyembunyikan sesuatu, terus dia tahu dia marah-marah. "Kenapa kau tidak cerita sama saya? Kenapa rahasiamu tidak kau bongkar sama saya?" Oh, enggak boleh bongkar rahasia. Tidak ada kelaziman harus mengetahui segala masalah. Oleh karena di antara tafsiran para ulama, wa tafarraqu alaihi, mereka berpisah di atas cinta kepada Allah, di antaranya mereka berpisah untuk saling beribadah sendiri-sendiri. Tidak selamanya kita bareng-bareng terus, ada saatnya kita bersendirian. Sahabat kita tidak tahu apa yang kita lakukan, baca Quran sendiri, ngobrol terus juga enggak boleh. Karena saya cinta sama dia karena Allah, saya ngobrol terus, enggak benar juga. Ada saatnya kau mengaji, ada saatnya mengaji, ada saatnya kau ibadah, ada saatnya ibadah, tidak harus sering bareng-bareng. Ya. Tidak harus sering bareng-bareng. "Ayo kita umroh bareng ya." "Kenapa?" "Saya cinta kamu karena Allah." "Ayo." Bayar sendiri-sendiri tapi. Sampai di sana ngobrol terus di Madinah, ngobrol di Mekah, ngobrol-ngobrol terus ya. Ini cinta karena Allah, ngobrol karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lazim kalau kita menjalin persahabatan harus mengetahui segala urusan sahabat kita. Dia punya privasi yang tidak perlu kita ketahui. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan, mencintai karena Allah tidak harus sering ketemu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Zur ghibban tazdad hubban."
Hendaknya kalian menjarangkan pertemuan, akan semakin tumbuh cinta di antara kalian. Ya. Karena kalau sering bertemu ini enggak benar juga. Ketemu lagi, baik ketemu sore ketemu lagi. Terutama ibu-ibu, hati-hati. Ibu-ibu terkadang menjalin hubungan bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Temu terus, ngobrol sama temannya, ngobrol pagi, telepon, sore telepon, ziarah ketemu, ketemu, suaminya enggak diurus, anak-anak enggak diurus. Ini enggak benar. Ini biasanya persahabatan seperti ini ujung-ujungnya pertengkaran. Tidak ada batas, ya. Semua rahasia dibongkar, ya. Dan akhirnya bertengkar. Kalau sering bertemu, hari ini ketemu ngobrol, bolehlah. Besok ketemu lagi. Masa ngobrolannya diulang? Besok ketemu lagi. Obrolan kita sudah habis. Bicara bisnis sudah habis. Bicara keluarga sudah habis. Bicara istri sudah habis. Ah, gantian kita bicarain orang. Ya kan? Sudah habis bahan pembicaraan. Mulailah ngomong sini, ngomong fulan, ngomong fulan, ngomong fulan. Karena apa? Terlalu sering ketemu itu semua dia mau ngapain? Maka kata Nabi SAW, Zuru ghibban tazdad hubban. Jarangkan pertemuan, engkau akan lebih saling apa? Mencintai. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan, ingat, sahabat kita yang kita jadikan sahabat karena Allah ini, dia tidaklah sempurna. Dia pasti punya kekurangan sebagaimana kita punya kekurangan. Terkadang dia memiliki kekurangan tatkala saat-saat kita butuhkan. Saat-saat kita butuhkan dia tidak siap. Kita lagi punya uang dia bilang tidak ada. Kita lagi telepon dia perlu bantuan dia tidak datang. Jadi dia punya kesalahan, dia punya kekurangan. Maka tidak boleh kita putus hubungan dengan dia. Ya. Karena kalau kita putus hubungan gara-gara dia salah dalam masalah dunia, berarti kita bersahabat dengan dia bukan karena Allah. Tapi karena dunia tersebut. Ada syahwat, ada hajat yang ingin kita dipenuhi, ternyata dia tidak penuhi, kita putuskan hubungan. Berarti bukan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sahabat kita yang sempurna. Apa kata seorang penyair? Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin ada kayu gaharu yang mengeluarkan bau wangi tanpa ada asap, mustahil. Kayu gaharu ada wanginya tapi pasti ada asapnya. Saudaramu pun juga demikian, sahabatmu juga demikian. Dan persahabatan yang karena Allah inilah yang akan kekal sampai abadi hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau ba'dhum yawma idzin li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Sungguhnya orang-orang yang saling bersahabat pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Itu orang-orang yang menjalin persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda berusaha punya sahabat karena Allah. Kalau Anda lihat Anda bergaul dengan dia karena dunia, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah persahabatan saya dengan dia bukan karena dunia. Ya Allah, memang dia orang kaya, saya miskin, ya Allah. Saya senang main sama dia, ya Allah. Tapi bukan karena dunia, ya Allah. Tapi dia sering bantu saya, ya Allah." Pokoknya itu urusan Anda dengan Allah. Anda pokoknya berusaha bahwasanya Anda bersahabat dengan dia bukan karena apa? Dunia, tapi karena Allah. Ya, oleh karenanya Anda-anda yang diberikan, antum-antum yang diberikan kelebihan harta, jangan punya teman yang kaya-kaya aja, cari teman-teman yang miskin. Kesempatan untuk menjalin hubungan, kita mencintai dia bukan karena dunia, tapi karena Allah. Dia taat, saya berteman, saya panggil ke rumah, undang makan, ajak ngobrol, ya. Kalau ada bantuan, kasih bantuan. Kita berusaha menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini ibadah yang agung, sehingga seorang bisa berkesempatan untuk dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak.